what? Baru nak apa cerita ni? Dah habis bang. Daripada pukul 7 saya training, sekarang pukul 11 abang pun sampai. Macam mana? Alah, pukul 7, pukul 11 training. Habis nak champion. Eh, kalau kau tak training yet, petang-petang kau buat apa ya? Petang saya baliklah jumpa anak bini. Oh, kau dah kahwin? Dah. Berapa orang anak? Dua orang anak bang. Sulap? 4 tahun. Kau bertanya dengan rasa ragu. 4 tahun? Perempuan? Yang nombor 2? Lelaki 2 tahun. Lelaki 2 tahun? Eh, dia dah pandai minta adik tak? Belum. Oh, kau suka bawa anak-anak jalan lah. Beta janji akan setia untuk cinta. Ini cinta yang beta punya. Dobby mana ni? Saya ada hobi. Hobi? Oh, Dobby. Aku ni pekat sikit, Yan. Oh, hobi kau apa, Yan? Saya hobi saya memasak, Pak. Masak? Ya. Yeah. Masak kat rumah? Masak kat rumah. Ui. Dan juga... Ha? Bisnes lah? Ha, bisnes. Kau ada kedai makan? Saya ada kedai makan, bang. Sekarang kedai makan saya bertempat di Harta Mas. Harta Mas. Harta Mas. Harta Mas. Orang boleh search. Dan saya punya apa ni, kedai tu nama dia Ziad Noodle. Ya ke? Ya. Special tu apa kat situ? Special saya ada mi kari, bobo mi dan juga mi dan satu lagi lontong goreng. Kita ada special tu adalah special exotic. Situ kita letak daging, lidah, paru. Lidah apa? Lidah. Oh. Lidah. Lidah paru dengan perut. Dalam mie tu? Dalam mie tu. Yeah, sama juga. Dengan sup pun konsep dia sama. Untuk kari, kita letak daging dan juga kita letak udang. Special dia. Kalau lah kata atik-atik nak pergi ke kafe kau tu kan, mesti dapat diskaunnya kan? InsyaAllah saya akan bagi best price lah. Bagi peminat-peminat sukan tanah air yang ingin menikmati kelazatan, apa tadi? Apa kedai makan kau tu? Ziad Noodle. Ziad Noodle di Harta Mas. Tengok lah IG dia, FB dia, tak tahu. Saya akan letak semua alamat dekat-dekat. Oh, itu kalau itu sekarang dah mula eh? Dah mula dah. Ini kalau kau dah ala berpencin dari sukan kau akan teruskan lah, saya akan teruskan tu. Tu saya punya hobi dan saya jadikan kejayaan saya. Alhamdulillah, sama macam sukan ni juga. Sukan ni minat saya jadikan kejayaan. Bagus. Bagi atlet luar sana yang masih lagi aktif, pastikan ada sesuatu yang ingin dibuat selepas bersara. Okey, Zat. Okay, last sekali nak tanya kan. Kalau kau dah bersara nanti, kalau kau dah teruskan kerjaya ni, apa harapan kau bagi acara Lot Peluru T20 bagi atlet para ni? Saya harap saya lah. Saya ada pelapis yang bagus lah. Sekarang ni ada seorang, mungkin depan ni kita tambah 2-3 orang lagi untuk kejar. Sekarang dah lift. Orang yang bawah lagi yang baru dah lift pula. Saya harap kesinambungan patut punya prestasi untuk Paralimpik, untuk lontar peluru ni meluas dan rekod saya tu boleh dipecahkan oleh atletik muda. Satu lagi ya, dan kita sebagai seorang atlet kan, kita mesti ada impian sebelum melebar.
mengembangkan persaraan dalam bidang sukan. Apa target pencapaian the high performance yang you want to nak target lah? Apa dia? Yang belum masa rasa yang kira kalau all out lali last call ni lah. Saya nak capai 18 meter. 18 lah? Dalam Malaysia ni biasa orang bertemu capai 18 meter. Oh, 18 eh? 18 meter. 18 meter sebab belum lagi dalam sejarah dalam Malaysia tak pernah lagi orang meling 18 meter biar jadi atlet Paralimpik yang pertama. Kau pakai saka? Oh, susu apa benda pengasih semua ada. Oh, itu dia. Nampak heboh betul. Kita doakan sebagai impian Ziad Zulkifli atlet para lontar peluru T20 akan tercapai impiannya sebelum bersara. Okey, kita jumpa lagi ikan kembung ikan keli. Kita jumpa lain kali. Bye bye.